Kita tak jimat, cuma kita tak naikkan subsidi itu. Subsidi itu masih lagi ada. Subsidi itu kita rasionalisekan untuk kita berikan kepada yang RM2.50. Dan kalau sepatutnya, kalau kita nak buat yang seperti biasa untuk semua 5 kg, 3 kg pun terpaksa kita berikan subsidi, kita kena ada penambahan sebanyak lebih kurang 70 juta daripada apa yang kita berikan sekarang ini. Hari ini penjelasan diberi terhadap spekulasi sejak kebelakangan ini mengenai dakwaan yang mengatakan subsidi minyak masak akan ditarik semula oleh kerajaan bermula hari ini. Jadi dalam sesi pertanyaan menteri ataupun waktu pertanyaan menteri MQT, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjelaskan dalam sesi tersebut bahawa dakwaan tersebut tidak benar sama sekali. Ini merupakan satu perkara yang digembar-gemburkan dalam negara, tidak kecuali juga di Parlimen Greek. Ahli Parlimen Greek Dato' Hasbullah Osman bersama saya untuk memperkatakan dengan lebih lanjut tentang persoalan yang dikemukakan dalam sesi MQT hari ini. Ramai yang tak faham sebenarnya tentang rasionalisasi subsidi dan sebagainya. Dato', kita nak bagi penjelasan terlebih dahulu sebab sebelum ini spekulasi mengatakan kerajaan nak tarik balik subsidi. Tapi penjelasan dah pun diberi hari ini, Dato'. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, rakyat kena tahu keperluan minyak masak sebulan banyak mana. Sebenarnya tiap-tiap bulan ikut kajian yang dibuat oleh pihak kementerian, kementerian 40,000 ton metrik. Tetapi yang kita keluar 85,000 ton metrik. Bermakna 45,000 ton metrik berlebihan dalam pasaran. Maka kita lihat 2-3 bulan kebelakangan ini terdapat penyeludupan minyak ke negara luar. Dalam paket tu ialah RM2.50. Manakala yang dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo mengikut harga pasaran, bukan ditentukan oleh pihak kementerian ataupun kerajaan. Kerana ini kita tentukan dalam pasaran. Siapa yang nak pakai minyak cat pisau, dia kena bayarlah mengikut harga pasaran. Minyak matahari, kerana pelbagai pihak memperkatakan minyak tadi kurang dari segi apa nama ni, kesan dia pada diri kita. Sedangkan mengikut kajian, minyak kelapa sawit ni yang paling bagus. Banyak vitamin dan pelbagainya. Jadi, apa yang kerajaan buat ini, kenapa? Kawasan saya sendiri sebenarnya ada dua felda. Jiran saya Lenggong ada tiga felda. Kesemua felda ini dia ada tanam kelapa sawit. Harapan rakyat seluruh negara penanam kelapa sawit nakkan harga tinggi. Bila harga tinggi, kita kena tengoklah apa perkara-perkara yang menyebabkan harga tadi dapat dinaikkan. Kalau ikut-ikutnya bulan di November dan Disember ini, kerajaan kena bagi subsidi tiap-tiap bulan sekurang-kurangnya 200 juta. Datuk Sri Hamzah tadi menjelaskan bahawa sehingga 2015 jumlah purata harga minyak masak di pasaran dunia meningkat daripada RM2,300 kepada RM3,000 sejak September lalu, menyebabkan kerajaan menanggung subsidi yang tinggi. Maka ada peningkatan RM700. Jumlah itu kerajaan terpaksa menampung subsidi selama ini. Jadi disebabkan ini rasionalisasi subsidi terhadap minyak masak ini yang masih keliru tentang sebenarnya apa kesan terhadap mereka apabila pelaksanaan rasionalisasi subsidi ini terhadap, nak sebut pun susah, Datuk, rasionalisasi subsidi saya terhadap minyak pun masak ini. Saya nak sebut bergelulung lidah dia dibuatnya. Tetapi apa yang paling penting, kerajaan menegaskan kepada rakyat, kalau kita rasa ada duit, belilah minyak botol, maknanya kita akan bayar dalam pasaran. Contoh minyak 1 kilo minyak minyak yang lainlah mungkin RM3.30. Tetapi pengguna yang bijak, pengguna yang tahu mengguna kuasa beli, dah dibagi tahu bahawa paket ini kita kena ingat, rakyat semua kena ingat, beli yang dalam paket, sama ada peniaga, orang ramai yang mana sekalipun, belilah yang paket. Mana cuma kita membayar 1 kilo RM2.50. Cuba kita buat perbandingan.
di Indonesia 1 kilo atau 1 liter dia orang jual RM12,000. Kalau kita convertkan kepada duit Malaysia, lebih kurang RM3.60. Okey. Ah, bermakna berapa subsidi yang kita dapat? Yeah. Cuba bandingkan itu satu paket. Yeah. Maknanya RM3.60 tolak RM2.50. Maknanya RM1.10 kita dah untung. Yeah. Sedangkan Indonesia ialah pengeluar kelapa sawit yang terbesar di rantau kita. Manakala Malaysia ialah pengeksport kelapa sawit yang terbesar. Walaupun adalah rakyat petikai. Eh, kenapa kita pengeluar minyak sawit, kita terpaksa bayar harga yang lebih tinggi? Tinggi ya. Tetapi kerajaan bagi subsidi. Ya, subsidi ya. Setiap rakyat cuma kena beli yang paket tadi RM2.50. Okay. Yeah. Cuma yang saya takut satu, bila ada viral dalam media masa, orang memperkatakan minyak masak nak naik. Bila supermarket jual minyak dalam supermarket, berpusu-pusu orang datang. Panic buying tu. Panic buying. Okey, sebab Datuk Sri Hamzah juga menjelaskan tadi ada 14 kes sorok minyak dah dikesan di negara ini. Yeah. Ini juga result ataupun lantaran daripada kes panic buying tu lah, Datuk. Yeah. Kita ambil contoh gula lah dulu. Sedangkan satu rumah sebulan tak sampai sekilo, dua kilo dia pakai pun. Tetapi bila kita kata gula tak cukup dalam pasaran, setiap family pergi ke supermarket, dia nak beli sampai 5 kilo, 10 kilo. Dia bawa anaknya berapa orang, tiap-tiap orang beli. Selama ini kita normal kan? Tak ada gula, kita beli 1 kilo. Ha, tetapi kita harap dengan penjelasan yang Bapak Menteri tadi di Parlimen, termasuk saya menjelaskan ini dalam bahasa yang paling mudah pada orang kampung, kita jangan panik. Maknanya paket yang RM2.50 tetap 1 kilo minyak masak sawit harganya RM2.50. Peniaga-peniaga tak usah rusinglah. Jangan jadikan pasaran panik. Oh, takut tak dapat minyak. Okay. InsyaAllah dapat. Jadi mula ramai bertanya, adakah harga minyak dinaikkan disebabkan BRIM itu sendiri dinaikkan? Semasa PRU yang ke-13, secara jelas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memasukkan dalam manifesto bahawa BRIM akan diberi terus kepada rakyat dan kadarnya akan naik pada tiap-tiap tahun. Dan tahun ini, tahun keempat, di mana dalam tu cuba kita kepada rakyat semua buka balik manifesto yang ada, sehingga hari ini kumpulan yang ketua isi keluarga mendapat 1,200, dengan kata lain pukul rata sebulan dia dapat 100. 100 ini boleh membantu keluarga. Kalau satu keluarga tu 5 orang, setakat beli 1 liter minyak masak tadi RM2.50, kata RM2.50, kita ambil daripada RM100, berapa lebih lagi? Boleh beli gula. Kok mana pun, selama ini kerajaan memberi subsidi yang cukup besar. Bukan sekadar pada minyak masak, pada petrol, walaupun orang marahlah. Hari ini naik 15 sen. Iyalah, saya sendiri pun kalau kata 15 sen dinaikkan, terasa juga kita berjalan jauh kan. Tetapi kita kena memahami bahawa kenaikan-kenaikan tadi yang diputuskan oleh kerajaan hasil dari cadangan di peringkat kita di parlimen juga. Kan? Maknanya buat penetapan harga tiap-tiap bulan. Maka jangan paniklah. Mana rakyat jangan terpengaruh dengan cerita-cerita masa dia turun kita tak ada buat apa isu. Naik sedikit kita mula buat isu. Saya percaya orang Greek pun rasa juga, tetapi kita kena terima hakikat ini. Datuk, terima kasih. Okey, jadi seperti yang diperjelas, saya tahu 10 minit ni singkat, Datuk. sebab Datuk selalu aktif dalam sesi perbahasan. Ramai yang selalu menantikan apa yang akan diperkatakan oleh ahli Parlimen Greek, Datuk Hasbullah Osman. Dalam sesi waktu pertanyaan menteri tadi, sekali lagi ingin diperjelaskan di sini bahawa Menteri Terbabit telah pun menjelaskan bahawa dakwaan mengatakan subsidi minyak masak ditarik semula oleh kerajaan adalah tidak benar. Sebaliknya, subsidi minyak masak diteruskan namun terhad kepada 1 kilogram polybag ataupun sepaket. Saya Hani Muhili, salam hormat.